What's up, basketball fans? Balik bareng gue Ruki Padilla. Hari ini gue yang berbagi informasi nih dengan kalian semua, terutama para pemain basket muda Indonesia nih. Karena menurut gue ini adalah kesempatan yang langka banget untuk kalian belajar tentang basket. Jadi gue yang memberikan informasi tentang program latihan terbaru, yaitu Workout with Pro yang dipersembahkan oleh Yuntrap. Di sini kalian bisa melakukan latihan secara virtual dengan seorang pemain basket profesional. Dan di sini pun kalian bisa langsung tanya jawab dan interaksi langsung dengan pemain ini. Bila kalian punya pertanyaan, kalian ingin nanyain, bisa langsung. Dan jadi kalian bisa langsung mendapatkan ilmunya juga. Jadi program latihan Workout with Pro ini akan dimulai tanggal 15 Juni nanti. Sekarang kita akan lihat line up-nya. Menurut gue sih line up ini luar biasa banget. Isinya mungkin superstar basket Indonesia sih. Yaitu ada Adi Pratama, ada Andakra Prastawa, Abraham Damar Grahita, Nikita Josephine, Christian Gunawan, ada juga Rivaldo, Caleb Ramot Gemilang. Jadi di sini pun menu-menunya latihannya juga berbeda-beda. Jadi pasti akan bermanfaat banget untuk para pemain muda. Jadi jangan ketinggalan kesempatan ini. Kalau nggak salah setiap sesi latihan ini hanya ada 20 spot, limited banget. Jadi kalian kalau ingin daftar bisa lihat informasi semua di Instagramnya @yuntrap. Dan gue kalau lihat pemain-pemain ini melakukan hal seperti ini, gue juga seneng banget. Mereka meluangkan waktu mereka untuk memberikan ilmu, sharing, agar pemain-pemain basket di Indonesia semakin semangat latihannya. So, I really appreciate juga untuk Yuntrap dan juga untuk para pemain basket ini yang udah profesional. Gue yakin juga mereka sibuk latihan sebenarnya, tapi tetap meluangkan waktunya untuk adik-adiknya mereka agar bisa belajar tentang basket. So, thank you guys. Dan kemarin ini mereka sempat melakukan free trial bersama Caleb Ramot Gemilang. Gue ikutan, tapi ikutan nonton doang dan juga mantau aja. Dan Caleb ini gue seneng banget. Gue pun belajar kemarin ini, dia mengajarkan para pemain muda ini untuk penguatan, untuk injury prevention. Karena menurut gue penguatan itu kadang-kadang suka dilupakan, apalagi di masa-masa muda. Karena kalau kita masih muda tuh masih semangat banget latihan, gak capek-capek dan jarang stretching. Nah, kemarin Caleb ini mengajarkan agar pemain-pemain muda ini ingat untuk stretching dan juga penguatan agar tidak sering ataupun tidak rawan cedera. Jadi itu adalah ilmu yang penting banget menurut gue. Lalu juga Caleb mengajarkan hand coordination nih, karena menurut gue hand coordination ini juga penting banget. Apalagi kalau kalian suka crossover, dribble behind the back, ini penting banget agar kalian nanti kalau di lapangan langsung refleks aja dribblenya. Dan juga Caleb main mengajarkan fundamental untuk ball handling, ini juga paling paling dibutuhkan oleh setiap pemain basket. Jadi kalau pemain basket, kata Caleb, itu fondasinya harus bagus dulu sebelum bisa menanjak ataupun melakukan skill-skill yang lebih susah lagi nanti. Jadi fondasinya harus bagus dulu, dan itu adalah ilmu yang sangat penting sekali. Jadi gue sangat seneng banget bila ada brand seperti Yuntrap yang ingin membantu agar anak-anak basket Indonesia ini semangat latihannya dan mengerti fundamental basket juga. So, guys, jangan lupa tanggal 15 adalah hari pertama kayaknya untuk sesinya Workout with Pro. Jadi pastikan kalian langsung mendaftar sekarang ini karena hanya 20 spot ya. Jangan lupa setiap sesinya kalian pilih aja mau ikut sesinya siapa yang posisinya kalian cocok. So, guys, itu aja sih video gue hari ini. Untuk informasinya, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.